perjuangan kami satu ekspresi dan konsep yang tergolong baru. Yang ini ya? Iya. Oke. Jadi itu semacam geografi Jawa Tengah yang diperlukan gitu. Sebenarnya senyum baik di luar maupun di dalam. Terus sekarang bingung pakai apa gitu. Tadinya saya mau gambar tokoh pewayangan Semar sama gunungan. Terus saya coret-coret kok kayaknya belum bisa. Akhirnya saya buka atlas. Begitu saya buka atlas langsung timbul ide. Ini kan bisa dibikin perahu. Oh, karena bentuknya kayak perahu. Iya. Oh, itu pakai apa, kungkum dikali dulu apa nangis sorbet dingin mana apa ya, enggak 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 apa wiridan sih, oh enggak tahajud itu enggak ya. Handphone masuk kelas, di kelas ngerekam gurunya, di kendal kemudian terjadi guru berkelahi sama murid padahal itu tidak berkelahi, kemudian image publik memaksa bahwa guru dipukuli muridnya. Dari nonton film di vlog itu, image-nya adalah pokoknya murid ngantemi guru. Gubernur tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Gurunya tiba-tiba orang ngantemi. Gurunya lagi sebel. Nah ini budaya, pas ya mas. Ini kartunya ini pas tadi yang saya umumkan bahwa semua harus ada batasnya dan ini mengerikan. Kalau ini yang di atas maka ini rontok masih. Budaya. Luar biasa. Ini kyo toko sih mas. Oke. Okay. Ini ada lagi. Iya. Bisa bu. Iya. Jago. Coba bisa sama. Oh lagi kan coba. Dulu anak hukum Undip. Ini peserta dari lomba kartun Jawa Tengah Sumringah. Dulu saya ketemunya di Borobudur kartun. Kayak Undip mas jenengan. Dari Demak. Sumpah itu banyak gambar top, ini juara satunya. Jadi Pulau Jawa Tengah itu dikatakan sebagai semacam perahu. Terus kemudian dibuatlah ide ini. Jadi inspirasinya Bugi Kungkum, Nang Laut, atau Nang Sekali, aku kurang ngerti. Tapi akhirnya memunculkan ini, suasananya Sumringah, seneng. Tapi diingatkan awas lu ada korupsinya, ada koruptor. Ya. Jadi dibalik kesemringahan, harus tetap jaga integritas. Mana ya mas ya? Menurut aku loh, saya mau cuma mantuk-mantuk dong. Karena hukum harus ada sanksinya dulu. Jangan ngajak. Ada itu harus ada sanksinya. Oke, terus. Ya ini para pemenang dari lomba kartun Jatem Sumringah. Ini Sumringah betul ini. Ini juara satunya, juara duanya ini gambarnya mirip saya. Terus kemudian juara tiganya ini. Ah, juara tiganya. Ini juara tiganya menarik ini. Dia lagi ngelukis di gedung-gedung di Eropa tapi teringatnya Gereja Brendu Panjen Dei Semarang kan tinggalnya. Juara harapan satu ini batik ya, batik yang dilukis dengan background laut, jadi batiknya akan terkena semua samudra begitu katanya, pokoknya percayalah. Terus ini menarik ini, banyak handphone diinjak-injak dan ditaruh gunungan layang, jadi kata pesan beliau tadi boleh pakai gadget, boleh pakai sok modern, sok teknologi, tapi budaya Norji nomor satu. Ingat, budaya harus nomor satu. Ya. Ya, ini ada juara berapa? Ini gambarnya juga mirip saya. Ini kalau dibandingkan dengan sana, ini adiknya ini lebih tua. Jawa Tengah incoming, waduh incomingnya siapa tuh dulu aku ini. Tapi ini kreatif, sebentar lagi ini akan kita buat jadi kalender. Tapi contohnya si Jiwe. Ini yang apa namanya akan dijadikan kalender dari mereka. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih semuanya. Melahan kreativitas kartun di media cetak, kita mendorong teman-teman kartunis hijrah ke media digital. Nah, selain itu kita perlu satu sebanyak mungkin event ya, event lomba, pameran, diskusi dan sebagainya. Yang penting kartun tidak boleh surut ya, kreativitas kartunis hanya karena lahan media cetak berkurang. Intinya itulah, itu yang diharapkan. Misalnya lembaga seperti kami Amal Saparama, dan kita harapkan juga lembaga-lembaga paguyuban kartunis seperti Semarang Kartun Club, Pak Yo di paguyuban kartunis Jogja dan yang lain-lain itu harus selalu aktif membuat kegiatan
menggelar acara yang untuk terus menghidupkan kartunis. Pemerintah juga mesti punya apa perhatian, sesuatu yang konkret. Setelah Gubernur Ganjar mau hadir dan memberikan sambutan, membuka bahkan diskusi, kemudian bergulir kan follow up, bersedia kalender provinsi resmi dalam bentuk kartu. Nah, kita harapkan tadi juga di sambutan beliau juga bilang buku dia juga mesti ada ilustrasi kartunnya. Nah, kita rintis seperti domino efek satu-satu turun, dan diharapkan nanti di wilayah lain, gubernur di tempat lain, sampai kemudian presiden harus mengakui bahwa kartun itu satu bentuk kreativitas seni yang diakui. Kan jangan menanti pada pemprov Jawa Tengah khususnya Ganjar Pranowo atas diadakannya lomba kartun dengan tema Jawa Tengah Semenya ini. Nah, ini kesempatan bagi kami semua, bagi kartunis, para kartunis, untuk dapat mengapresiasikan ide-ide kartun yang komunikatif dan lucu untuk semua.